Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat berjumpa lagi, guys. Kita mau jalan-jalan nih, guys. Nih. Kita mau jalan-jalan ke arah utara nih dari kampungku. Kampung Jambe Cilamaya mau ke Muara sono, guys. Daerah Muara. Kita mau napak tilas ya. Dulu waktu kecil kita bermain-main dari sini ke Muara, guys. Ya, seperti apa, yo. Setelah ditinggalkan merantau berapa puluh tahun nih ya. Aduh. Ada 30 tahunan kali kita merantau. Coba kita mau ngelihat-lihat seperti apa keadaannya sekarang. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe yang baru nemukan channel saya. Dan tekan tombol loncengnya biar selalu aktif dan berkembang channelku. Ya, kita jalan. Oh ya guys, ini ada pabrik. Sini ya ada pabrik sekarang. Jadi udah walet. Oh, walet-walet semua guys, keliling kita. Yuk kita jalan aja, kita bungkus cus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita pelan-pelan saja guys. Dan ini di depan ada pemakaman guys. Tuh makam guys ya. Ini jalannya sekarang udah dicor-cor guys. Kita pelan-pelan saja guys ya. Waduh, jalan. Wow, di sininya belum dicor guys, lihat jalannya banyak lubang-lubang. Ini dulu sekolahan waktu SD kita di sini, guys. Dan ini ada masjid. Masjid Jami Baitul Huda, guys. Nah itu di depan sekolahan SD waktu kita kecil guys ya. Dulu kita SD-nya di sini nih guys. Nah lihat dulu ya sekolah SD kita guys. Oh sekarang udah berubah guys. Dulu mah sekolahan masih jelek guys. Dan inilah sekolahan waktu dulu kita SD guys. SD 1 Cilamaya guys. Ya. Oke, kita lanjut. Dan sebelah depan sekolahan ini ada musola guys ya. Ya, kita lanjut seperti apa guys. Kita pelan-pelan saja. Wah, gerimis guys. Mau hujan guys, gerimis. Awas tong, minggir tong. Lokon. Gerimis guys. Kita pelan-pelan saja guys.
Ini namanya daerah Grojogan, Tetimpal, Cilamaya, guys. Ini jalannya, guys. Jalannya kecil, tapi dicor, guys, ya. Jalannya sekarang begini, hancur guys jalannya. Nah, di sini banyak persawahan guys, lihat tuh guys. Ya. Di daerah Kerawang itu yang paling banyak persawahannya yaitu di daerah Cilamaya guys, tuh. Panen guys, panen. Tuh, kiri kanannya sawah guys. Ini daerahku banyak sawah guys. Jalannya udah hancur, guys. Ya. Kita berhenti dulu, guys. Lihat padi dulu, guys. Ya. Tuh banyak orang-orang yang mau mancing ke laut, guys. Ini udah mulai mau panen guys tuh. Sawahnya menguning. Ya. Dan ke arah sono itu ya ke arah muara guys, berhubung hujan kita stop dulu lah di sini guys. Kayak apa Grimis guys tuh. Daerah persawahan guys. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.